dia gitu. Jadi awalnya tuh bikin band, bubar, bikin band, bubar. Terus kepikiran mau bikin band tapi sekali main aja gitu. Sama temanku bertiga, udah registrasi ikut, apa sebenernya? Event kolektif kan. Terus registrasi, aku udah sampe venue, temen gue gak dateng. Terus aku main deh. Terus tak pakai sampai sekarang jadinya. Jadi secaranya gitu. Oke, oke. Kalau di sini sih, instrumennya ya ini. Apa namanya? Pedal. Tapi source-nya kan dari synthesizer. Kalau aku loh. Tapi kalau teman-teman ada yang cuman pakai kaca, ada yang cuman pakai tegel. Oh, ada. Ada sih kayak gitu. Terus ada yang pakai apa sih ini? Besi cuma dipukuli, terus dikai kontak mic, dimasukin ke delay, di distorsi kayak gitu. Oh, iya ya. Berarti Masnya pakai instrumennya pedal itu. Kalau aku pakai ini pedal. Oh. Oke. Okay. Kalau musik noise itu, jadi kami itu cuman berkarya aja, jadi kami di sini bikin track gitu, bikin bikin suara, kita publish, kalau ada yang dengerin ya alhamdulillah, kalau enggak ya minimal kita udah bikin gitu. Jadi intinya sih buat diri sendiri ya, jadi tapi ketika udah di publish kan otomatis mereka juga akan ada yang menikmati juga. Gitu. Nah, kalau itu susah. Tapi kalau sama persis sih nggak bisa, Mas ya. Jadi tapi kalau polanya sih bisa. Jadi kayak tadi kan kalau main itu ada dari rendah dulu terus nanti di tengah tuh naik, nanti turun lagi itu. Pola-pola yang kayak gitu tuh bisa diulang lagi. Cuman kalau suaranya harus persis plek gitu, ya nggak bisa, susah. Berarti beracu pada konsep kan? Tergantung mood juga. Oke. Okay. Aku sih pakainya ini drone synthesizer ya, ini bikinan dari Sura synthesizer, Sura instrumen itu dari Purwokerto. Terus pakai ini Octaver, terus masuk ke delay. Di delay ini tak split jadi dua kan. Satu masuk ke sini, distorsi, sama delay lagi. Yang satunya masuk ke ini, fuzz kayaknya, lupa aku. Ini custom sih, ini sama masuk ke delay lagi. Cuma biasanya kalau aku main live itu pakai dua synthesizer, pakai dua drone, cuman di sini paling pakai satu aja cukup gitu. Terus apa lagi, jadi source-nya di sini ya, ini drone synthesizer. Okay.
bukan di delaynya tapi di splitternya. Jadi biar ke dua apa? Jadi dua channel gitu. Jadi fungsi utamanya sih di splitter. Terus di bagian satunya ini ada distorsi. Ini nggak pernah tak plunger dari awal sampai akhir itu nggak pernah. Jadi cuma tak pakai buat kayak klimaksnya. Jadi ketika nanti udah mulai enak musiknya baru tak mainin itu. Biasanya cuma tak gitu ini, cuma tak pendek-pendek ini. Terus di delay. Jadi ada delaynya gitu. Bagian satunya tak masukin ke fuzz face kayaknya. Aku dulu custom apa itu lupa. Ini sama kayak distorsi ini, jadi cuman tak pakai buat klimaksnya aja gitu. Jadi nggak pernah tak plunger dari awal sampai akhir. Di sini aku masukin ke delay. Kalau ini sih fungsi utamanya looper tetap, karena bisa buat 4 detikan ngeloop 4 detik gitu sih. Kalau ini pernah tak pakai dari awal main sampai akhir itu tak pelanjar kayak gini, jadi emang biar kayak ada beatnya gitu sih. Jadi kayak ada temponya, mainnya segitu gitu. Udah? Gitu. Oke. Jadi untuk DS Gear, mungkin pesan dari saya sih, bikin promo tiap tanggal merah, minggu juga iya. Gitu aja sih. Oke. Okay.